Video viral pemain Persis Solo hajar pelaku pelemparan bas seusai laga lawan Persita Tangerang. Video pemain Persis Solo menghajar pelaku pelemparan bas yang terjadi usai laga lawan Persita Tangerang di Stadion Indomie, Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023, viral. Kabar ini dibagikan pertama kali oleh salah satu pemain Persis Solo, Gavin Kwan Atsit melalui Instagramnya. Gavin merekam kejadian itu dari dalam bas Persis Solo. Sebelumnya, bas yang ditumpangi Persis Solo dilempari segerombolan supporter Persita Tangerang usai laga pekan ke-21 di Indomilk Arena, Sabtu sore WIB. Saat bas yang membawa pemain Persis Solo keluar dari Stadion Indomilk Arena, mereka dihadang beberapa supporter Persita. Tampak bagian kaca depan bas retak, kemungkinan terkena lemparan batu. Beberapa jam kemudian, beredar video di media sosial para pemain Persis Solo sempat menghajar pelaku pelemparan batu. Dikutip dari Bola Sports, video tersebut kemungkinan didapat dari CCTV sebuah toko perusahaan ekspedisi yang terdapat di sekitar Stadion Indomilk Arena. Pelaku masuk ke dalam toko, dan para pemain Persis Solo mengejarnya masuk ke dalam. Dalam video, Ferdinand Sinaga jadi pemain paling depan dan mendaratkan tinju ke pelaku pertama kali. Selanjutnya, ada beberapa pemain seperti Sultan Fajar dan Taufik Febrianto yang ikut memukul pelaku. Terakhir, asisten pelatih Eko Purjianto turut merangkul sang pelaku. Beberapa pemain dan ofisial Persis Solo juga terlihat turun dari bas mengejar beberapa oknum supporter yang melakukan penyerangan dan pelemparan batu. Presiden Persita Tangerang, Ruli Zulfikar telah membagikan foto pelaku pelemparan bas Persis Solo. Terlihat ada dua orang yang diketahui jadi pelaku pelemparan dalam foto. Berdasarkan rilis yang diterima bolasport.com dari Persis Solo, penyerangan tersebut terjadi di sekitar kawasan Kelapa II hingga pintu tol Panunggangan. Setelah penyerangan yang hanya berjarak kurang dari 10 km dari Stadion Indomilk Arena tersebut, ada satu ofisial tim Persis yang mengalami luka ringan. Sekelompok orang memulai penyerangan terhadap bas Laskar Samber Nyawa sekitar jam 18.17 waktu Indonesia Barat di kawasan Kelapa II hingga pintu tol Panunggangan, bunyi rilis yang diterima bolasport.com dari Persis Solo. Akibat dari insiden tersebut, kaca dari bas pecah karena lemparan batu. Juga satu orang petugas ofisial klub mengalami luka ringan, tambahnya. Dua pelaku pelemparan ke arah bas yang ditumpangi para pemain Persis Solo pada Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023. Manajer tim Persis Solo, Erwin Widianto menyatakan Persis akan mengawal kasus ini diproses secara hukum. Insiden ini telah ditangani oleh pihak berwenang yang tidak jauh dari lokasi kejadian, kata Erwin Widianto. Polres Tangerang Selatan langsung bergerak untuk mengusut kejadian hari ini, tambahnya.